potongan tubuh bagian dalam perut yang diduga milik. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas meskipun semua ini membutuhkan dana yang mula-mula lokomotif. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi pembunuhan di sebuah rumah di Jakarta Selatan. Menurut saksi mata, pelakunya seperti boneka, sama seperti pembunuhan yang terjadi di Jakarta Timur 3 hari yang lalu. Dan sampai saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan. Bukti-bukti menunjukkan, 2 kasus pembunuhan ini dilakukan pelaku yang sama. Dari hasil rekaman, CCTV juga menunjukkan, pelaku adalah sosok yang berukuran kecil seperti boneka. Bisa mulai melakukan pencarian terhadap DPO kasus ini sehingga masyarakat juga bisa lebih cepat tenang. Nah, tentunya untuk perkembangan selanjutnya akan terus kami sampaikan melalui